drama yang memang tentang kesahabatan dan kehidupan. Biasanya juga kebersamaan diri, terdapat sahabat karib. Ya, siapa lagi kalau bukan Rasya dan Mia. Mereka sahabat sejati, sejak kecil mereka selalu bersama maupun suka dan duka. Itulah mereka. Bagaimana ya cerita mereka di SMK kebesaran diri? Anda penasaran? Sama, saya juga simak aja yuk, ini dia ceritanya. Yang ini bukan? Iya, PRMTK. Gurunya ada di Asia. Kayaknya sih ada deh. Oke. Kamu udah? Udah nih. Om Mai itu dengan Andri, ngapa lu sini? Sekarang juga ikut gue. Rara, apaan sih lu gak jelas banget? Gue gak mau ikut lu. Dih, gue kecewa ya sama lu. Rara. Mas, Setian, kita M. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo, Andri, Asya.
kita mau cabut dulu ya. Iya udah nggak apa-apa kok. Ya Mil, cabut dulu ya. Iya dah. Aduh Andri, kenapa lo bisa sekeren itu? Udah takdir. Gue mau deh jadi ceweknya. Amin.
sama Andri. Jadi Mila sama Andri merebut Andri dari Mila. Ya begitu, kita gak tau. Itu jomblo dan ini gitu. Ya ada pada sih, mending kasih aja. Ya. Dan perfect kalau kita langsung ke kantin. Mereka Mila yang sedang Andri dan Mila pun meninggalkan kantin. Setelah ganti baju, Mila pun ke kelas dengan cuma ada Mila sendiri. Yang perfect prestasinya menghampiri Mila. Cekidot. Ancem dia, ancem dia biar dia pergi dari sekolahnya. Kalau dia mau pergi dari sini, dia harus kasih Andri ke lo. Mila. Wah, mau ngancurin perasaan gue. Sia, apa-apaan sih Sia? Lo kenapa jadi jahat gini, Sia? Gue mau lo pergi dari sekolah ini. Apa? Kalau lo gak mau ngasih Andri ke gue, dan Andri bukan jadi milik gue kasih lo satu minggu. Kalau lo gak mau kasih dia, lo harus cabut. Andri? Lu tuh orang paling egois tau gak di dunia ini. Lu tuh gak mementingin perasaan orang lain. Lu tuh mementingannya perasaan lu sendiri. Lu nyesel pernah ngomong sama lu. Syah, jangan setuju. Gara-gara kalian gue jadi acar sama Mila. Mas, sekarang gue mau minta maaf. Syah, gue jadi gini sih, Ra. Gagal mementingin kita. Guys. Oh, ya udah thanks ya. Tasya. Loh, kok ada Andri juga sih? Ah. Ini mau ngapain sih? Mil, Andri, maafin gue ya. Gue emang paling egois. Mulai sekarang gue harus restuin hubungan kalian berdua. Semoga langgeng ya. Tasya, makasih ya, Sya. Ya Allah. Ya, gue cabut ya. Sya, tunggu dulu. Gue bangga sama lu, Sya. Maafin kita juga ya, Sya. Iya, gak apa-apa kok. Kak, gue pengen ngomong sesuatu sama lu. Ngomong apa? Ngomong aja. Gue sayang banget. Gue juga sayang sama lu. Sekarang kita semua sahabat selamanya. We'll be right back.
ada. Mengapa kamu tak sebaiknya jadi pacarku saja? Melampui matamu, melampui matamu, makan demi